Prabowo diserbu anak-anak dan warga saat kunjungan kerja ke Sukabumi, Jabar, Sabtu 30 Desember. Diketahui, ketika itu Prabowo meresmikan 9 titik sumber air. Selain itu, Prabowo sempat berinteraksi dengan warga dan berbagi coklat. Antusiasme warga terlihat ketika Prabowo datang hingga Sang Menhan berpamitan. Seketika, Prabowo membuka sunroof mobilnya dan keluar lalu membagikan coklat ke warga. Sesekali, Prabowo menoleh ke arah sisi kiri dan sisi kanan untuk berbagi coklat. Tak terhitung berapa jumlah coklat yang telah diberikan Prabowo kepada warga. "Dapat coklat dari Pak Prabowo," seru emak-emak sambil memamerkan coklatnya. Para bapak juga menggendong anaknya agar bisa mendapatkan coklat dari Prabowo. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.